Halo semua, ketemu lagi dengan video 42 style Kak ya. Saya menjual tas-tas Monja dari Balpres Kawat Korea Kak ya. Saya pengiriman dari Denpasar Timur Bali Kak. Jika nanti ada yang Kakak suka tas-tas yang saya sewing, Kakak bisa screenshot kirim ke nomor WA yang saya sematkan. Ini saya baru bikin video Kak tadi pagi. Ini ada Hari Raya Saraswati di Bali namanya Kak ya. Jadi mohon maaf yang slow respon tadi pagi sampai siang itu karena saya adik saya pulang kampung, saya sendiri lagi sembahyang, jadi agak slow respon. Tapi yang sudah transfer sudah saya kirim, tinggal ngasih resi mungkin nanti malam atau besok pagi Kak ya. Pokoknya barangnya udah dikirim tadi karena saya jam 4 pagi sudah packing. Jadi sebelum selesai belum sembahyang udah selesai packingan tinggal dijemput Kak ya. Jadi soal untuk tanggung jawab yang udah transfer, saya berusaha semaksimal mungkin untuk ngirim lebih cepat ya Kak, kecuali mungkin ada halangan, harus ada halangan yang penting baru Kak ya. Oke Kak, untuk yang baru screenshot ya, subscribe Kak ya, biar dapat terus hidupin notif loncengnya, biar dapat notif jika saya up video Kak ya. Yang belum dapat bersabar Kak, pasti dapat, soalnya saya bongkar bal terus. Ini saya 2 hari aja nggak ada bal, ini lagi OTW bal saya, jadi pasti ada tas-tas yang karena saya pembuka bal pasti sering dapat yang kayak gitu, tas-tas kayak gitu yang mungkin berapa kali dapat pasti dapat Kak, karena brandnya saya cuma ngambil bal brand Korea aja Kak, nggak ada yang brand lain, jadi segitu-gitu aja lah model-model tasnya, brand-brandnya kayaknya gitu, jarang yang langka-langka mungkin jarang, kalau udah pernah dapat mungkin dapat gitu Kak ya. Oke Kak, kita mulai ya Kak ya. Ini shoulder cantik kali Kak, brand dari Morris. Lihat Kak ini Morris. Brandnya Morris, ini glossy ya. Patent leather kayaknya ini. Morris Kak ya, tuh. Di dalamnya tuh Morris, sudah ada emboss-emboss, satu ruang berjiper, 2 poket. Ini size-nya cantik, size 25 nih. Ini memang modelnya kayak gini Kak tuh. Ada putih-putihnya karena kayak gini nih. Nah, kayak gitulah. Dia bukan minus ya yang putih-putih ini karena ada seperti ini ya, motif. Cantik loh Kak tuh. Nih, elegan ya. Mau 125 Kak. Tuh cantik kali ya Kak tuh. 125. Mau 125 lupa. Aduh, ini bakar sampah jam segini. Jadi saya kebauan sampah nih. Ini cantik Kak. Motifnya biar memang tenteng kayak gini kulitnya, jangan Kakak ini tuh kulitnya ya. Dia brandnya Marie Claire nih. Marie Claire. Dia modelnya unik Kak tuh. Lihatlah dalamnya, dia puringnya Kak mewah ya. Marie Claire. Ya ampun sampahnya. Kaisa. Sa. Tutup dulu pintunya ini Sa, debu sampah apa bakar sampah itu areng-arengnya masuk ke dalam loh. Tutup dulu Nak. Tuh cantik modelnya Kak tuh. Dia kulit asli Marie Claire Kak ya. Tuh. Ih cantik, unik loh Kak tuh. Masih mulus ya tuh. Modelnya dia memang tenteng berjiper. Ini size 25. Ih, pakai ini cantik Kak, pakai pesta tuh. Kulitnya jangan ditanya. Mau 150. Mau unik 150 nih. 150. Aduh, narik. Lihatlah dalamnya Kak, puringnya ini tuh. Marie Claire 150. Ini yang tahu brand Dek BG, BG apa Dek sini? Tuh yang tahu brandnya Kak, DK. Ini tarikan zipper, nanti saya kasih tarikan zipper, sudah YKK Kak ya. Ini tuh bagus banget Kak tuh. Yang tahu brand DK Kak ya, DK. Ini brand bagus, kulit ini Kak ya. Warnanya ungu.
Tuh. Cakep balik nih kulit Kak ya tuh. Warna ungu ya. Di sini juga ada satu ruang Kak ya tuh. Kak DK ini brand mahal loh tuh. Lihatlah kulitnya, ini logonya dia. Warna ungu. Dipakai ini Kak cantik. Mau 165 yang tahu brand DK Kak ya tuh kulitnya. 165 aja. Nanti saya kasih tarikan jiper. Kirimnya hari Senin Kak ya. Yang siapa cepet dia dapat. Hari Minggu pengiriman gak ada ya Kak ya. Ambil ini Kak tuh. DK. DK 165. Ini solder brand dari Anaklin. Anaklin Kroko Kak ya. Tuh, udah kulit Kak ya tuh. Anaklin. Satu ruang di sini. Tuh. Sudah kulit Kakak bisa lihat dia tuh. Anaklin solder. Ih cantik ini Kak. Dompet panjang muat nih. Dompet panjang muat nih kulit ya kroko tuh. Kakak bisa lihatlah kulit ya antara nih. Mau Anaklin Kak. Ih cantik banget. Tuh. Saya kasih 150 sudah Anaklin Kak. Cantik banget masih aman tuh. Kulit ya tuh. Di sini ada satu ruang. 150 simple Kak sudah brand Kakak pakai ini kulas kroko tuh. Dompet panjang muat nih size 28. Mau 150. Kulas brand Kakak dapat 150. Duh. Di mana? Ini ungu apa merah loh? Kulitnya Kak. Aku enggak tahu ini ungu, ungu apa merah? Ungu apa merah? Buta warna nih. Ini ada brandnya Kak. Tapi dia brandnya tulisannya tulisan Jepang apa Korea itu. Dalamnya bagus sekali puringnya. Ampun deh. Duh yang bakar sampah ini. Udah angin kencang. Bakar sampah. Aduh. Kak cantik ini minil. Minus tali panjang ini. Gak ada tali panjang. Kakak pakai tenteng aja ya. Gak ada tali panjang nih, minus tali panjang. Tapi kulitnya lihat. Cantik Kak minil. Size 28. Minil ya. Ih keren. Cuma itulah Kak. Ini jejak bal ya, baru bongkar tuh. Cantik ini minil Kak. Size 28. Tidak ada tali panjang. Ininya banyak ruang Kak. Nih contoh kulitnya dia tuh. Satu ruang. Dua ruang. Dia ada brand tapi brand Korea Kak ya. Ini juga 165 aja udah dapat kulit cantik 165 ditenteng aja pestanya. 165. Weh ini brand dari Cellini Club. Brandnya Cellini. Kirain Celine Kak, Cellini dia. Kalau kulitnya Kak tuh. Lihatlah kulitnya Kak ya. Tuh. Di belakang ada satu ruang berjiper. Cellini sudah. Emboss Cellini. Dia kayak Hermes. Cakep ini. Kulitnya Kak. Tebelnya. Tuh. Dalamnya lihat ya. Banyak ruang. Udah emboss Cellini. Cantik ya. Pingin ku marah menegurmu. Yang gini sampai ini. Tuh. Tuh. Ih cantik banget Kak. Cellini. Kulitnya ampun deh Kak. Ih buat pesta, boy. Kak kulitnya setebal itu Kak tuh. Nih. Mau Cellini Kak 220. 220. Ini memanjang Kak. Size 32. 32 ambil ini kulitnya tuh. 220 aja tuh murah banget. 220.
Celi ini kak 220. Tuh bagus banget. 220. Nah ini baru mantep kak. Kulitnya, kulitnya kak setebal itu. Tuh. Ih cakep. Masih like new kak. Kulitnya tebal. Masih like new. Lihat sudutnya aman banget ya. Tuh bersih dalamnya. Satu ruang di sini. Terus di sini juga ada ruang dia. Cantik banget ini. Terus di sini juga ada ruang. Keren kak ini. A-O. Oh. 100% kulit. Di ini 100% kulit, dalamnya 100% katun. Ini brandnya Ensoen, Kak, Ensoen. Aduh, mantul gini, Kak. Mantul gini Ensoen. Bisa Kakak pesta ini loh, Kak. Ensoen, brand Ensoen ya. Masih kondisi kak, nyampe tempat kakak, kak, tebel kali kulit. Kakak bilang makasih kak, tasnya memang bener. Ini talinya aja tuh. Mau 250. Ini size-nya di 30. Size 30 kak. Mau 250, cantik banget. Asli kayak baru nih. Kulitnya tebel, kulit 100% kulas. 100% puringnya katun. 250 aja. Nah nih yang sering nanya-nanya, ini brandnya lagi. Tuh kalau kayak gini saya nggak bisa baca tulisannya. Ini letter aja kak. Ini kayak tulisan tuh kulitnya ya tuh. Cantik. Satu ruang, dua ruang, tiga ruang, empat ruang. Tuh bersih. Di sini dalam juga banyak ruang. Ada brandnya tapi tidak bisa baca kak brandnya dia. Tulisannya tulisan apa kak dan brandnya itu. Tuh kondisinya mantul. Ini size 22, size 22. Dal ini dompet pas-pasan. Kulitnya masih mengkilat tuh. Cakep ya kak ya. Nih. Mau 175. Mau 175 kak ya. 175. Ambil ini tuh. 175 kak. Bisa di adjust ya. Bisa di adjust. Kondisinya mantulita. Lihatlah. Mantulita. Jiper-jiper aman. Udah emboss dia. Cuma saya nggak bisa baca nih tulisan jalan. 175. Aduh ini cakep ya. Nih. Brandnya ada no, oh, Samji kak. Brandnya Samji. Kirain nomor seri. Ternyata ada tulisannya Samji. Lihat nih. Samji ya. Kulitnya lah. Kak kalau tas-tas kulit itu udah di bawah 200 gitu tuh udah murah loh kak. Tuh Samji ya. Ada satu ruang berjiper. Di sini biasa kak ada dua poket. Nih saya jual murah-murah kak ya. Kakak bisa cek lah harga bal berapa. Saya jual udah murah-murah. Apa adanya saya jual murah-murah. Biar yang untuk jualan bisa dijual lagi. Kita berbagi untung. Yang untuk pakai sendiri bisa nambah koleksi. Banyak beli tuh. Keren ya. Keren tuh kulitnya. Kulitnya aja kak cakep banget. Size 30. Ininya aja kayak ini tuh. Keren ya. Simple-simple gini kak. Pakai kemana aja nih. Oke pesta bisa lah ini. Jalan bisa. Tuh. Kalau mau kak tuh
175, Kak, sudah brand solder. Cuma harganya 175, murah banget kan, Kak, lo. Kondisi kayak gini. Kakak bisa lah jual itu 250 bisa. Kak, ini, Kak, warnanya ungu kali, Kak, ini warnanya ungu. Kulitnya, Kak, warnanya ungu ya. Nih. Minus tali panjang lopket. Aduh. Lopket pun brand mahal tuh. Cakep ya. Cuma dia, Kak, minus tali panjang. Modelnya Speedy, Kak. Aduh, ambil ini. Ini kan saya habis bongkar. Nanti kalau dikirim itu dilap-lap, diisi, kalau yang ini diisi vitamin gitu biasanya tasnya, Kak, kalau mau dikirim di packing itu. Aduh, mantul banget, Kak. Lihatlah handle-nya tuh. Warnanya cantik, brand Lopcat. Dia size-nya 28. Kakak pakai tenteng gini aja, enggak ada tali panjang, Kak, ya tuh. Kulitnya, aduh, Lopcat, Kak, ya. Warna ungu dia, Kak, ungu. Aduh, cantik mantulita semua, masih kuning, Kak, ya. Minusnya tali panjang. Cakep banget lo, keren ini. Size-nya lah, Kak. Dia lo kulitnya. Kulitnya tebel. Warnanya cantik, Lopcat. Dalamnya bersih ya, Kak, yo. Tuh. Dalamnya warnanya cantik. Ini kalau mau, Kak, 250. Yang model kayak gini ukurannya warnanya cantik 250. Saya ada dua, ini warna birunya. Itu kecil, ini lebih gede. Ini juga Lopcat, Kak, ya tuh. Kalau ini modelnya, modelnya tidak bertali panjang. Nah, kayak gini, Kak, nanti bisa dilap tuh, bisa dilap karena dia bersbongkar. Kalau ini modelnya memang tidak ada tempat tali panjangnya ini loh. Ini warna biru. Ini warna biru ya, Kak, satu ruang. Ini modelnya beda ya. Lopcat juga, Kak, ya. Ini lebih gede. Besar dia. Terus kalau ini memang modelnya tidak bertalpan. Dia lebih tinggi, Kak. Lebih tinggi, lebih lebar. Tuh. Mantulnya sama. Ini modelnya tidak ada tali, tempat tali panjangnya ya. Dia ada tiga ruangan. Sama, Kak. Size 28. Cuma ini lebih lebar sama lebih tinggi. Cakep ini. Lopcat warna biru. Tuh. Lihatlah. Ruangannya bersih di sini. Tuh, di sini ada ruang. Sudah emboss dia, Kak, ya. Mulus. Tuh. Biasa, Kak, ada pocket di sini. Terus ada di sini juga. Saya kasih sama, Kak, 250. Lopcat 250. 250. Kak, ini tebel banget. Perhatikanlah ini. Kulitnya tebel banget. Dia kayak selin ya. Tuh. Kulitnya mantul, Kak, ini. Dia brandnya Tania. Tania Repa. Aduh, brand apa, Kak? Sekecil ini tulisannya. Nah, saya juga udah pakai kacamata. Nggak bisa baca. Saya nggak tahu ini bekas apa ya, tali dipotong atau memang kayak begini ya. Tapi cantik, ini apa brandnya, Kak? Kayak selin dia. Tapi ini banyak kantong, kulitnya tebel loh tuh. Ini Kakak jadi solder aja nih. Mungkin kalau di ini, dipasang gini bisa jadi sling. Pokoknya ini mantep, mantep pakai banget, mulus. Mau 220. Tebel ini tas 1 kilo nih, tebel.
Mantap ini pokoknya mantap. 220. 220. Ini ala channel. Ala channel di sininya sudah ada mainannya channel-channel. Di sininya sudah channel. Ininya sudah emboss channel. Tidak ada perholo-holoan, enggak ada. Tuh, dia rantai, Kak ya, sling. Ini size-nya di 27. Mau channel. Saya kasih 200. Size-nya di 27. Channel 200. Gimana ceritanya itu orang? Ini Kak yang tahu kulit bridge. Bridge Kak, brand bridge. Itulah kulitnya ini Kak, bridge. Ini brandnya Paco Robano. Kulitnya dia kayak kulit bridge. Tahu brand bridge itu ya? Mulut saya mulut kampung nggak bisa ngomong bridge. Paco Robano. Ada satu ruang berjiper. Modelnya tabung, kulit asli Kak Paco Robano. Ini size 25. Paco Robano. Tuh. Paco Robano Paris. Selang semua masih aman. Model sekayak kulit bridge Kak ya tuh. Keren ini Kak, unik. Brandnya Paco Robano. Saya kasih 150 aja. Ini tag hitamnya nih. Paco Robano 150 Kak, di mana dapat kulit brand 150. Ini saya buka rambut habis keramas. Kalau enggak dibuka enggak kering-kering Kak, udah dari pagi rambut saya ini karena tebel kali ya. Enggak kering-kering, aduh, basah terus. Rambut saya basah terus. Ini DK lagi Kak, DK tuh yang ada logo ini tuh Kak, kulitnya. Aman ya. DK ini warna biru Kak ya. DK warna biru. Ini ada tempat ngejasnya, bisa Kakak solder, bisa sling. Brand DK juga Kak ini, size 30. Kalau tadi itu kulbur. Ini nih, size 30 DK Kak, DK. Ini kalau mau saya kasih murah Kak, aduh. Saya aja jualan murah-murah nih. Mau 150. Mau 150 tuh. Kak brand DK kulas Kakak dapat 150. Cuma di saya dah. Keren, Kakak bisa jadiin solder ini tuh. Ini bisa di-adjust, bisa sling. 150 pokoknya yang dapat-dapat tuh rezeki lah kalian. Ini tote kulit Kak ya. Kulitnya jangan ditanya tuh. Kulas. Dalamnya dia ini Kak tuh. Dalamnya dia silver. Itu tag-nya ya, tag-nya. Guinin leather, high quality leather. Kualitas kulit tinggi katanya Kak. Good design, made in China tuh. Desain cantik, made in China. Itu katanya Kak, kualitas kulit kualitas tinggi. Nah, sedikit-sedikit bisalah saya bahasa Inggris. Ngertilah. Cakep Kak, keren ini Kak, kulitnya sudah mantul lita. Nih.
kulitnya. Kakak buat ini nanti saya bantu kak semir cantik nanti. Tuh. Keren kak buat kerja ini cakep. Size-nya di size 30. Keren ini kak, ambil ini. Kulitnya mantul berapa ya? Pokoknya masih aman. Kulitnya tebel. Ini buat fashion bisa, buat kerja bisa ini ya. Apa? Ini cuma 150 loh kak, 150. Ih, kakak dapat tuti. Murah-murah loh ini. Ntar kelimpengan nih orang nih. Ini sih harga murah-murah sekali. Oh kak, unik putih. Kulitnya mas putih kak, unik. Cakep banget kak, bersih masih ya. Tuh bersih masih ya. Walaupun putih dia masih bersih. Kakak bisa lihat tuh. Bersih banget. Unik lagi ini nah. Kayak celana ini kantong-kantong ya. Tuh masih aman sekali. Wih dalamnya kak. Tuh. Dalamnya pun bersih. Kakak tinggal pakai Enso N. Brand dari Enso N. Aduh cantik ini loh. Cantik loh bestiku. Sayangku cintaku. Cantik ini, unik lagi. Unik lagi kayak pakai ini. Kantong depan ya. Ih murah kali orang ini jualan. Murah kali katanya saya jualan. Tuh keren aduh. Dia size-nya di 32. Kak pakai tote ini. Lihatlah kak tuh. Ini kalau mau kak, saya kasih ini cantik banget ya. 275. Pokoknya nggak akan nyesel kak. 275. Brand Enso N. Ininya unik lah gitu. Dia memang ada rumbai kayak begitu. 275. Mau di 275. Masih bersih kak ini. 275. Ini kulit kak ya. Kulit kakak bisa lihat empuk kali kulitnya. Ini brandnya Berera. Berera. Dalamnya kak bersih. Berera ada dompet kartunya dia tuh. Kulit ini kak ya tuh. Dompet kartu nih. Tuh. Berera. Nih, masih bersih. Ini muat laptop kayaknya kak ini. Ini muat laptop ya, besar ini. Berera. Tuh. Ih cantik kak, modelnya begini memang. Tuh. Wih keren ini yo. Berera. Size 35 muat laptop ini kak. Wih kak empuk kulitnya tuh. Kakak bisa lah lihat tuh. Bersih dia nggak ada TF-TF ya. Tuh. Ini nggak tahu ini. Ini mungkin bisa lagi ini dibawa di sini mungkin jadi lebih mengecil dia. Mungkin begitu jadinya kalau dibawa ke sini nih. Ini lagi dibawa ke sini nah. Bisa dibikin model gitu. Kulit kak warnanya krem. Krem bukan putih ini ya. Kulitnya mantul di belakang. Bersih lagi kak. Muat laptop nih buat kerja cakep. Ada dompet kartunya lagi kak ya. Ada dompet kartunya. Mau 250. Mau 250 kak. 250. Cakep ini 250. Kulitnya. Saya nggak tahan ini kak sama asap. Asap, ada asap sini. Orang bakar sampah tuh. Lagi potong. Ini kak Luis Quartos. Woi keren. Ini untuk cowok ya. Cowok Luis Quartos. Size 30.
Wih, logonya Kak, ini di sininya sudah Luis Quartos, Luis Quartos. Selangnya aman. Duh. Kulit. Di sini satu ruang tuh, Luis Quartos. Di sini ruang juga Kak, Luis Quartos tuh. Cowok Kak, keren ini. Wih, keren. Nih, beliin paksu Kak, beliin paksu. Cewek juga bisa nih pakai ini. Beliin paksu Kak, udah Luis Quartos lu Kak. Ih. Ya ampun, keren banget ini. Untuk yang berbadan berisi ini pakai Kak. Oh, badannya berisi. Untuk badan berisi ini bisa di-adjust tuh, Kakak bisa lihat. Woi, keren mantul Kak, ini logonya udah besar. Luis Quartos. Tuh. Ini memang ada logo hitam agak gitu Kak, hitam-hitam ini, hitam logo lebih terang kalau diginin tuh. Ini kalau mau Kak 220. Kak, ini harusnya 300 loh, 220 jarang ada ini. 220. Kak, jarang ada kayak gini Kak, 220 untuk cowok cewek bisa pakai. Keren mantul bener. Kakak langsung dilihat nih pakai LK, di sininya tebal, talinya sudah emboss dia. 220 size 30. Masih mantul itu. Sudah emboss tuh Kak. 220. Renoma. Tuh, cakep ya Renoma. Tuh. Kulitnya Renoma ya. Ini tote Kak. Kampas dimix sama kulit. Lihat nih. Satu ruang. Dua ruang, ini sudah lengkap semua. Tiga ruang. Ya ampun lu. Renoma. Tuh Kak, nih. Di sini lagi sama ini. Renoma lo Kak, Renoma. Size-nya cantik, talinya Kak masih aman ya, dia lihat. Dia size 33. Kak, size mantul buat kerja, buat apa? Tarik talinya ininya rapi sekali nih. Mau Renoma. Aduh, 175. Jangan dilewatkan semua, sudah brandnya dia Renoma, Renoma. 175. Orang masih jual ini 250. Lihatlah Kak. Makanya 175. Ini saya ada LP Kak ya. LP tapi nggak tahu ini LP-nya cantik tapi lengkap nomor serinya. Kak Louis Vuitton. Louis Vuitton Kak, tulisannya merah ya, merah. Ada tulisan merah nih tuh. Louis Vuitton. Ada lengkap nomor serinya Kak di dalam. Ini nomor serinya. Dia size-nya di size 27 Kak, size 27, ini 35. Ini kayak ada ini bisa dikecilkan. Dia modelnya kayaknya ini bisa dikecilkan. Oh. Bisa dibesar kecilkan. Tuh. Kakak mau kecilkan kayak gitu. Oh, bisa besar kecilkan dia Kak ya. Tuh Kak, bisa dibesar kecilkan. Nah. Kalau kecil dia modelnya kayak gini jadinya tuh. Ini bisa unik Kak.
mau unik. Louis Vuitton. Selang-selang aman. Saya kasih 300. Lengkap nomor seri, bisa besar kecilkan nih. Pakai tarikan zipper nih. Nah, bisa kakak jadi mau. Nah. 300 aja, Kak. Lengkap nomor seri. Tuh. Dalam masih bersih, Kak, ya. 300. Ini Louis Quartos. Ih, masih mulus, Kak, cantik. Louis Quartos tuh. Masih aman ya. Louis Quartos sih. Satu ruang. Dua ruang. Tengah-tengah nih. Masih aman, kaki-kaki aman, selang-selang dia aman. Ini model run apa? Tote Passion, Kak. Tote Passion, ukurannya Passion. Kalau nggak muat laptop ya. Tuh cantik banget, Kak. Elki, lihatlah masih mulus ya. Tuh. Ini kalau mau, Kak, saya kasih 175. Louis Quartos 175. Ini brandnya Korun, Kak, Korun. Dia cuma ada penurunan warna, Kak, di sini, nah. Ada penurunan warna, Kak, ya. Kalau yang kayak gini, tapi kulitnya sebenarnya, Kak, tuh. Di depan tuh ada penurunan warna, Kak, ya. Saya info apa yang saya ini, tapi nggak terlalu jelas ini tuh penurunan warna, kakak tahu nggak kan? Tuh. Dia brandnya Korun, Kak, yo. Warna silver, nomor seri ada. Saya kasih murah aja nih, Kak, tuh. Masih bersih sebenarnya. Tidak terlalu jelas, Kak, kalau dari jauh tidak terlalu jelas ada penurunan warna. Tapi ada penurunan warna itu, saya tetap info, Kak, ya. Korun shoulder, ambil, Kak, ini. Warnanya silver. Shoulder ini sudah korun-korun. Sebenarnya, Kak, kulitnya, aduh, Kak. 200 ribu. Tuh. Mau 200 ribu. Kulitnya jangan, Kakak, ini ya. 200 ribu. Oke, Kak, sekian dulu untuk hari ini. Besok hari Minggu mungkin saya sekarang harus ke kantor sebentar. Ini saya bikin videonya habis sembahyang, tapi nanti malaman saya baru up, Kak, ya. Karena saya harus kantor dulu, nggak ada orang. Nanti nunggu saya ini baru saya up, saya rekap, Kak, ya. Terima kasih. Besok hari Minggu baru saya ada banyak videonya, ya. Banyak video, mungkin 3 atau ini, Kak, ya. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sehat selalu buat semua. Terima kasih buat doa-doanya. Semuanya, saya tidak bisa mengucapkan satu persatu. Pokoknya terima kasih, sehat selalu.